Pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan piala kepada juara Gubernur Cup 2023 pada acara penutupan turnamen sepak bola yang berlangsung di Stadion Sri Maharaja Batu, Kabupaten Tebo. Dalam turnamen sepak bola tersebut, Kabupaten Merangin menjadi juara satu mengalahkan Tebo dengan skor 3-2. Turnamen sepak bola Gubernur Cup 2023 yang berlangsung di Stadion Sri Maharaja Batu, Kabupaten Tebo resmi ditutup oleh Gubernur Jambi Al-Haris sekaligus menyerahkan piala kepada juara Gubernur Cup pada Sabtu 28 Januari. Penutupan dilakukan usai final kesebelasan Tebo berhadapan dengan Merangin. Pada final tersebut, Merangin berhasil mengalahkan tuan rumah Kabupaten Tebo dengan skor 3-2. Piala Gubernur 2023 juara 1 dimenangkan oleh Kabupaten Merangin, juara 2 Kabupaten Tebo, juara 3 Kabupaten Bungo, dan juara keempat Kabupaten Tanjab Barat. Usai laga penutupan, Gubernur Jambi Al-Haris dalam kesempatan tersebut mengatakan, pergelaran Gubernur Cup 2023 berlangsung sukses. Ia mengapresiasi semua pihak yang terlibat baik ASPROB, KONI, maupun pihak keamanan. Selain itu, Al-Haris juga mengapresiasi antusias masyarakat terhadap sepak bola di Jambi. Yang terlihat dengan penuhnya stadion oleh masyarakat menyaksikan pertandingan sepak bola tersebut. Kita ingin mengikat tali persaudaraan antar kota Jambi ini. Karena Gubernur Cup ini adalah dalam rangka HUT Jambi yang ke-66 kemarin. Nah, ini dan Tebo alhamdulillah formatnya sukses. Kenapa? Dari mulai awal event ini sampai hari ini luar biasa. Animo daripada masyarakat luar biasa sekali. Saya bangga sekali karena Bupati juga menyiapkan panitia luar biasa saja. Itu aja intinya. Ya. Selanjutnya Pak, di mana Pak Gubernur Cup tahun depan Pak? Nah, kita lihat nanti. Kita lihat nanti daerah yang siap nanti siapa. Apakah nanti Tanjab Barat sudah lama tidak ada. Kerinci, saya kemarin juga nanti Kerinci. Kalau Kerinci mau silakan nanti. Tapi tolong siapkan stadion yang baik juga. Ya. Melalui Gubernur Cup, Gubernur Al-Haris berharap ini sebagai ajang hiburan, wadah bagi anak muda Jambi dan bagi pecinta sepak bola Jambi untuk berprestasi serta untuk mengangkat derajat sepak bola bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Rian Cen, Cek TV, melaporkan.